Memang secara kasat mata ini sulit terjadi. Ada tiga minimal catatannya. Yang pertama, Pak Prabowo adalah ketua umum partai, gitu ya, yang memiliki koalisi sendiri. Kemudian Ganjar Pranowo juga punya partai dan dia telah dideklarasikan oleh partainya yang bisa mengusung sendiri untuk maju ke capres. Kemudian yang kedua, catatannya kenapa sulit terjadi? Karena keduanya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi capres. Nah, yang ketiga ini katanya ada peran dari seorang Joko Widodo gitu ya. Nah, kalau ada peran Pak Jokowi artinya harus ada persetujuan dari Pak Jokowi dan Ibu Mega. Tapi ini sulit sekali terjadi. Kenapa? Karena kan masih pertanyaan ya, apakah benar Pak Jokowi berkuda gitu ya? Karena kalau kita lihat, apakah mungkin gitu Pak Jokowi memberikan tongkat estafet kepada tokoh yang dia kalahkan 2 kali berturut-turut gitu ya? Yang artinya, apakah dia tidak ragu gitu ya, memberikan tongkat estafet ini kepada mantan rivalnya gitu? Sementara ada adik seperguruannya lah ya, ini kan Pak Ganjar nih sama-sama satu partai, mungkin malah akan lebih baik gitu. Jadi beberapa hal ini yang nampaknya sulit sekali terjadi duet antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!